Kalau ini foto-foto waktu di Myanmar. Di Myanmar. Iya. Jadi pas aku lagi jalan-jalan sendiri di desa-desa kecil, itu aku melihat ada seorang biksu pagi-pagi lagi jalan. Mereka kan melakukan morning alm gitu, jadi bawa ritualnya gitu, dan masyarakat setempat biasanya memberikan donasi makanan atau apa aja. Nah, di desa itu terus ada sebuah rumah. Keadaannya memprihatinkan gitu ya. Terus biksu ini lewat di depan rumah itu, terus ada ibu-ibu keluar, terus ngasih makanan untuk biksu itu dimasukkan ke dalam mangkuk tersebut gitu. Terus aku yang terharu banget gitu. Wah, keluarga ini aja sebenarnya membutuhkan makanan loh, tapi dia masih bisa berbagi, masih bisa gitu, berbagi ya? Gitu. Di situ aku belajar banget tentang berbagi. Nah, itulah dia indahnya berbagi. Dan pada malam hari ini Wanfanya juga akan berbagi pengalaman berlibur yang tak terlupakan. Nah, pemirsa, di samping saya ini adalah seorang yang mempunyai hobi yang sangat unik, karena hobinya adalah bekerja, nabung, cari uang kalau udah banyak, resign, liburan gitu ya. Liburan, abis itu kalau udah puas liburan, kerja lagi, cari uang, liburan lagi. Itu hobi yang luar biasa unik sebenarnya. Nekat tepatnya. Kok bisa sih nekat kayak gitu sih? Ya menurutku, karena aku sangat suka traveling, jadi kalau, dan aku tuh sukanya kalau traveling yang lama, yang kayak sebulan di Myanmar, 1,5 bulan diving di Thailand gitu kan. Dan kalau masih kerja kan susah, paling kita cuti berapa hari, 12 hari kan, jadi mau gak mau. Itu juga dalam setahun ya. Betul, jadi ya karena aku suka traveling, ya udah inilah satu-satunya cara nabung, habis itu traveling yang lama. Karena menurutku kita hidup untuk apa sih gitu, kita kan hidup ini cuma sekali dan harus dinikmati. Cerita lagi nih, kalau gak salah waktu itu kan Mbak Nila pernah berlibur ke suatu kota, tapi tiba-tiba jatuh cinta dengan kota itu dan akhirnya memutuskan untuk studi di sana gitu ya. Itu gimana tuh ceritanya? Jadi waktu itu aku masih kuliah S1 di Parahyangan, terus liburan ke Belanda 2 bulan ke Eropa, tapi ya memang bulan, enak banget sih. Memang di Belanda paling lama, dan aku jalan-jalan ke Amsterdam, dan di situ tuh aku seneng banget di Amsterdam karena justru kotanya itu nggak teratur banget, nggak kayak di Den Haag gitu ya. Kayak orang lampu merah tetap nyebrang, sepeda tetap sama nyebrang. Nah itu justru karena kayak Jakarta, jadi aku pikir kayaknya enak juga nih kuliah di sini S2. Ya udah akhirnya lulus dari S1, aku kerja, nabung, terus aku kuliah di Belanda. Jadi tinggal di Belanda, di Amsterdam 2 tahun. Dan ini udah total udah berapa negara nih yang udah pernah dikunjungi oleh Mbak Nila? 26. Nah, ini kan dari 26 negara itu pasti masih banyak dong negara-negara lain yang mungkin punya cerita-cerita menarik lainnya. Bisa diceritain gak? Pengalaman yang paling unik juga. Pengalaman yang unik karena aku seorang penyelam, itu aku tuh sangat terkesan ketika menyelam di Komodo. Abis diving di Thailand 1,5 bulan, terus aku pergi ke Komodo dan baru nyadar, wah gila ternyata lebih keren ini ya. Wah, berkesan banget. Contohnya waktu itu aku diving di South Manta Alley, itu ngelihat lebih dari 15 ikan pari manta, dan mereka tuh yang gede-gede banget, terus yang parkir 3 di kanan, 3 di kiri, setengah jam gak gerak, terus 2 di depan aku, terus 1 di atas aku, sampai aku harus nunduk-nunduk supaya gak kena badannya gitu. Sementara kayak orang di Thailand, di Filipina, aku diving di sana kayak ngelihat 1 mantarai aja udah yang wah seneng banget. Dan ini dikelilingin di Indonesia gitu ya? Ini dikelilingin, dan lebih itu yang parkir, dan yang gak parkir tuh yang berkeliaran itu banyak banget, dan itu terkesan banget sih. Ya pemirsa, kecintaan alam bawah laut ternyata tidak hanya dimiliki oleh Mbak Nila Tansil, tapi juga oleh seorang sahabat saya yang sebentar lagi akan tampil. Ia adalah Miss Scuba International 2011 yang pertama kali jatuh cinta diving di Pulau Selayar, Sulawesi Selatan, yaitu Dayu Hatmanti. Halo. Apa kabar Mbak? Silahkan bergabung. Halo semua. Gimana nih, masih sibuk diving ke seluruh Indonesia masih, nih ya? Masih. Nah, Mbak Dayu itu kan pertama kali diving itu kan di Pulau Selayar ya? Dan langsung jatuh cinta katanya ya? Jatuh cinta banget. Kenapa tuh, gimana tuh ceritanya? Jadi gini, alhamdulillahnya aku dapat kesempatan jadi traveling TV presenter buat Merin program gitu. Aku dapat kesempatan ke Selayar. Jadi pertama kali tuh aku diving di sana, itu cuman discovery dive sebenarnya, cuman buat kebutuhan gambar di program TV itu kan. Tapi
pas aku nyebur masuk terus aku ngerasain gimana sensasinya bisa bernafas di bawah laut, terus kita bisa bergerak 3 dimensi, dan yang paling penting adalah apa yang kita lihat dong, ya. Pertama kali itu depan pantai Bailoya, nggak jauh dari sana, ada hamparan karang yang bagus banget, dan murai eel yang warnanya coraknya bagus banget. Oh, iya? Wah, pertama kalinya aja saya diving dapat kesempatan seperti itu, jadi ketagihan sampai sekarang. Dan di dekat selayar itu ada the third largest atoll in the world, jadi kita punya atoll terbesar ketiga di dunia itu di Takabonerate. Nah, pemirsa, obrolan kita mengenai liburan yang tak terlupakan akan kita lanjutkan, tapi saya akan mengajak Anda untuk memfollow Twitter kami di @onefinder_tv, karena Anda bisa menang kan 2 buah jam tangan Revel dari Time International. Jam tangan ini juga dibuat oleh watchmaker berpengalaman dan tentunya Anda bisa mendapatkannya di gerai resmi Watch Time atau di revelstore.com. Kami akan segera kembali. Kita pindah ke situ aja yuk. Yep. Seiring langkah membangun negeri, pengalaman telah kuatkan kami, senantiasa membangun dengan hati dalam kebersamaan dan harmoni. Kebutuhan Anda kekuatan kami, keluarga tumbuh kokoh abadi, kami dari hati agung Podomoro untuk harmoni. Ya, terima kasih teman-teman dari Artistic Wastic. Ya, pemirsa, masih di One Fine Day, tentunya saya masih ditemani oleh kedua sahabat saya yang memiliki hobi menyelam, yaitu Mbak Nila Tansil dan Mbak Dayu Hartmanti. Nah, di sini nih udah ada peralatan divingnya Mbak Dayu ya. Nah, nanti kita bisa jelasin lebih detail lagi nanti. Nah, Mbak Dayu, kalau tadi kan aku ngobrol-ngobrol sama Mbak Nila nih ya, spot favoritnya untuk diving adalah di Pulau Komodo. Kalau Mbak Dayu gimana? Sampai sekarang sih memang yang paling berkesan sih aku ke Raja Ampat ya. Jadi ada Raja satu Ampat spot yang sampai sekarang aku gak bisa lupa, namanya Mike's Point. Pernah kesana iya, pasti? Itu tempat yang luar biasa, tutupan karangnya paling sempurna yang pernah saya lihat selama saya diving. Jadi ada hard coral, soft coral, semuanya. Semua ada di semua ada, dan biasanya di bawah coral itu suka ada wobegong. Iya gak sih? Jadi ada wobegong tuh hiu. Hiu yang hiu karpet gitu ya, dia sukanya diem. Hiu pemalas. Iya. Jadi dia sukanya leye-leye aja gitu. Jadi dia termasuk binatang nokturnal gitu, jadi malam hari dia aktif, tapi kalau siang hari dia kerjanya malas-malesan tidur gitu. Dan sebagai diver kita punya kayak semboyan, jadi take nothing but photo, leave nothing but bubbles. Waduh pemirsa, ternyata tidak hanya kalian aja nih yang menganggap Indonesia memiliki alam bawah laut yang luar biasa. Karena memang The Huffington Post di Amerika juga merilis tempat-tempat wisata yang menjadi liburan impian para turis. Nah, dua tujuan utamanya ternyata Bali dan Raja Ampat seperti yang Mbak Dayu bilang tadi. Dan itu merupakan urutan ke atas loh, sebelum Saint Lucia, Hawaii, Vanuatu, Bahama, Maldives, serta Santorini. Ini luar biasa sekali ya. Dan pemirsa, saya juga akan mengajak Anda untuk melihat 5 spot diving terindah di Indonesia versi One Fine Day. Ini dia. Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia. Kekayaan terumbu karang dan keanekaragaman hayati laut yang lengkap membuat tempat ini sangat cocok untuk menyelam. Berikut ada 5 spot diving terindah di Indonesia versi One Fine Day. Bunaken, Sulawesi Utara. Salah satu lokasi selam terbaik di dunia ini memiliki 16 titik diving yang tersebar di beberapa pulau di sekitarnya. Adanya lekukan sedalam 30 meter membuat tempat ini menjadi rumah dari beragam spesies ikan dan kehidupan laut lainnya. Wakatobi, Sulawesi Tenggara. Gugusan pulau Wangi-Wangi, Kaledupa, Tomia, dan Binongko yang masuk dalam kawasan Buton ini telah dinobatkan sebagai Taman Nasional Wakatobi oleh The National Convention.
Di sini, kita bisa menyelam dengan ditemani oleh 590 jenis ikan dan 396 jenis terumbu karang yang tersusun indah. Raja Ampat, Papua Barat. Salah satu surga tersembunyi di Indonesia ini terdiri dari 610 pulau yang tersebar dengan indahnya. The Nature Conservancy and Conservation International mengatakan bahwa perairan Raja Ampat ini dihuni oleh 75% spesies laut yang tersebar di seluruh dunia. Pulau Komodo, Nusa Tenggara Timur. Selain dikenal sebagai habitat dari komodo, pulau ini juga memiliki beberapa titik diving dan snorkeling yang indah. Misalnya, di Labuan Bajo dengan Taman Laut Zee Biru yang menyuguhkan kehidupan laut yang sangat cantik. Pulau Derawan, Kalimantan Timur. Spot diving yang terletak di Kabupaten Berau, Kalimantan Timur ini merupakan tempat selam terbaik di Kalimantan. Di kedalaman 5 meter, Anda bisa melihat cumi-cumi, lobster, ikan pipa, gurita, kuda laut, belut pita, dan ikan skorpion. Sedangkan di kedalaman 10 meter, terdapat batu karang sepanjang 18 meter yang dikenal sebagai Blue Trigger Wall, yang merupakan tempat berkumpulnya ikan trigger. Nah, itu tadi 5 spot diving terindah versi One Fine Day ya. Setuju sih. Nah, aku balik lagi nih. Kan sebenarnya kan hobi kalian tuh sama, yaitu menyelam. Tapi dengan menyelam ini sebenarnya melalui banyak hal, ya kan? Seperti contohnya Mbak Dayu kan tertarik ke arah konservasi lingkungan. Sedangkan kalau Mbak Nila ini memang lebih tertarik ke peningkatan pendidikan terhadap ini ya, terhadap anak-anak. Ya. Gimana nih ceritanya? Siapa duluan? Mbak Dayu duluan kali ya? Jadi beberapa bulan lalu aku baru pulang dari Papua, Raja Ampat. Itu adalah kunjungan ke Raja Ampat ketiga. Kunjungan yang sebelumnya adalah untuk dive trip. Tapi yang kemarin tuh aku jadi pengajar di sana untuk anak-anak di Raja Ampat tentang konservasi laut. Jadi kan mereka adalah yang punyanya ini. Iya, jadi mereka yang sangat bersentuhan langsung. Jadi mereka butuh tahu lebih banyak tentang apa yang mereka punya dan bagaimana mereka bisa menjaga itu. Dan malamnya aku punya tugas lagi tambahan untuk ngajarin kru kapal dan fasilitator lainnya untuk belajar bahasa Inggris. Nah, kalau Mbak Nila gimana? Mbak Nila kan juga untuk ini ya, lebih fokus ke pendidikan anak-anak juga ya. Nah, itu bisa diceritain nggak nih, Mbak? Iya, jadi waktu aku kerja di Komodo itu, di Labuan Bajo, aku ngobrol sama masyarakat setempat, terus ternyata aku tahu bahwa akses terhadap buku itu untuk anak-anak itu nggak ada. Jadi mungkin aku berpikir mungkin aku bisa membantu. Akhirnya aku bikin Taman Bacaan Pelangi. Jadi Taman Bacaan Pelangi itu perpustakaan untuk anak-anak, fokusnya di daerah-daerah terpencil di wilayah Indonesia Timur. Jadi semua anak-anak di Indonesia Timur itu dapat akses terhadap buku yang akhirnya mereka jadi cinta membaca. Itu aku pinginnya kayak gitu. Kira-kira kalau misalnya nanti ada pemirsa di rumah yang tertarik untuk berpartisipasi, gimana nih caranya? Nah, itu informasinya bisa didapat di website kita, tamanbacaanpelangi.com, atau follow Twitter kita di @pelangibook. @pelangibook ya. Facebooknya juga ada, facebook.com/pelangibook. Nah, tapi sebelum berpisah, aku mau dong minta tips traveling. Ada banget. Ada banget. Yang pertama, jangan takut. Jadi kalau traveling sendirian, apalagi sebagai seorang perempuan, itu jangan takut. Kemana-mana, asal ada peta, terus pasang tampang yakin aja gitu, pede yakin gitu. Yakin dan jutek. Terus yang kedua, always do your research. Karena waktu itu aku pernah mau diving di Filipina, tapi aku nggak baca-baca dulu, ternyata salah musim. Jadi pas kesana tuh lagi musim angin topan badai gitu. Gak bisa ya, gagal. Akhirnya jadi nggak ada perahu yang mau ke pulau kecil itu, di Pulau Malapascua. Terus yang ketiga, packing tip, nggak usah bawa barang-barang yang nggak perlu, kayak misalnya high heels gitu, nggak usah lah. Terus kalau misalnya kita nginep di hotel, yang nggak usah bawa anduk gitu kan, berat-beratin aja. Terus barang yang harus dibawa itu kalau untuk saya adalah paspor dan itu kamera. Pasti ya. Ya, itu pasti. Kalau nggak bisa pulang. Kalau dari Mbak Dayu apa nih? Tips untuk apa namanya, penyelam pemula seperti saya nih, kan baru mau mulai nih. Kira-kira apa? Jadi yang kalau saya paling penting menurut saya adalah buoyancy ya, jadi keseimbangan di bawah laut. Itu kenapa? Karena selain untuk kenyamanan ketika kita diving, itu juga sangat ramah lingkungan. Ketika kita punya keseimbangan yang baik, buoyancy yang baik waktu diving, kita akan meminimalisir kemungkinan kita menabrak karang misalnya. Dan selanjutnya jangan pegang-pegang deh ya, tips selanjutnya penting banget ya. Setuju banget nih. Jadi di bawah laut tuh jangan coba-coba kita megang biota apapun, dan jangan merusak, memindahkan, menyentuh gitu. Jadi kalaupun nanti ada
arus, kita harus cari-cari batu aja untuk bisa pegang. Selanjutnya diving itu adalah olahraga yang paling membutuhkan kejujuran dari diri sendiri. Ketika kita memang merasa badan kita nggak fit, lebih baik jangan dipaksakan. Dan di sini saya bawa beberapa peralatan yang basic. Kan pemula kan? Iya. Yang tahu. Ayo kita jelasin. Nah, kita lihat ya di sini. Siapa tahu saya jadi tertarik. Di sini penting nih ya, ada pertama sih ini regulator. Jadi untuk menyambungkan udara yang ada di tabung. Dan kita di sini ada ya, kita bisa buat bernapas. Terus yang basic lagi yang lainnya adalah masker supaya kita bisa ngelihatnya jelas lah ya. Jelas di bawah sana. Dan kalau buat saya penting banget adalah memakai wetsuit sendiri. Selanjutnya untuk memudahkan kita diving adalah fin, pakai fin. Satu hal yang penting untuk diving yang tadi saya bilang buoyancy harus bagus adalah, nah ini nih namanya BCD. BCD. BCD itu buoyancy compensator device. Terus satu lagi sih ada namanya yang kurang weight belt. Weight belt dan dive com kalau aku sih butuh. Oh iya, dive com penting banget. Dive computer. Dive computer. Ini untuk kita bisa mengetahui apa aja nih kalau pakai dive com. Banyak sih fungsinya kalau dive com ini, kalau aku kan ini nyambung ke transmitter yang di sini, jadi aku tahu berapa sisa tabungnya. Sisa oksigen. Terus oksigennya Ini basic ya buat orang pemula buat diving, peralatannya itu. Banyak yang harus kita tahu udah kalau mau diving, makanya harus ambil course dulu. Harus ambil kursusnya dulu. Nah, Mbak Nila, Mbak Dayu, terima kasih atas waktunya ya, udah sharing tentang diving di Indonesia ya. Tentunya ini akan bermanfaat buat pemirsa di rumah yang memang mencari tempat berlibur dan juga spot diving yang indah. Ya pemirsa, nanti saya juga masih akan berbincang-bincang dengan Pak Indra Wijaya Antono mengenai hunian nyaman di tepi laut. Namun sebelumnya saya mau mengingatkan Anda untuk memfollow Twitter account kami di @onefinder_tv karena Anda bisa memenangkan 2 buah jam tangan travel dari Time International. Jangan kemana-mana. Pemirsa masih di One Fine Day dan kita masih membahas tentang Unforgettable Journey. Kalau tadi ada Nila Tansil dan Dayu Hatmanti, saat ini saya sudah ditemani oleh Bapak Indra Wijaya Antono. Hai Pak. Halo. Sehat nih ya Pak? Sehat ya. Kalau tadi saya ngobrol-ngobrol seru sekali nih dengan Nila dan Dayu tentang liburan yang tak terlupakan. Iya. Nah, kalau Pak Indra, kira-kira kemana nih tempat liburan yang sangat berkesan Pak? Kalau saya yang paling berkesan mungkin kayak di ke laut ya gitu. Dari saya bisa apa pernah juga ngalamin di apa penumpang satu kapal yang besar gitu, kayak kapal pesiar gitu ya kan. Di situ dengan berbagai fasilitas gitu loh. Kita berkumpul dengan berbagai apa komunitas yang ada gitu. Dan kita bisa melihat luas laut ya dengan birunya gitu ya. Kadang-kadang kita juga akan tiba dalam satu pelabuhan, kita bisa bermain water sport gitu loh ya. Jadi memang banyak yang menyenangkan di situ. Dan saya dengan melihat laut lepas saja itu sudah rasanya menurunkan energi yang kurang baik gitu loh, negatif gitu loh. Nah, itu sangat menyenangkan buat saya gitu ya. Tapi memang sih kita tidak bisa pungkiri, kita sebagai individu tentunya juga perlu waktu untuk berlibur. Iya. Untuk melepaskan penat dari rutinitas gitu kan ya Pak ya. Betul. Untuk menghilangkan stres dan juga untuk meningkatkan kualitas hidup ya Pak ya. Tapi jadi kebayang ya Pak ya. Mungkin menyenangkan sekali ya apabila kita bisa tinggal di hunian yang nuansanya itu seperti liburan setiap hari gitu ya Pak ya. Jadi dalam hal ini memang kita dari Agung Podomoro gitu loh, dan kita berkembang juga bukan hanya di ibu kota di Jakarta, tapi kita melebarkan sayap kita sampai ke Pulau Kalimantan dan tepatnya di kota Balikpapan gitu loh. Kita mengembangkan satu konsep terbaru nanti di sana gitu loh, dengan hunian yang tadi Sarah katakan di tepi laut
ya kan? Yeah. Yang setiap hari, everyday bisa menjadi apa? Everyday is a holiday. Betul, everyday is a holiday gitu ya. Jadi memang ini kita lihat karena Balikpapan sendiri punya garis pantai yang sangat panjang, dari 45 km gitu. 45 km ya. Iya, jadi memang kita melihat Balikpapan sendiri itu menjadi destinasi karena di sana banyak sekali perusahaan-perusahaan pertambangan, minyak, juga mungkin dari industri lain yang memang ada di sana berkembang, ya kan? Karena memang hasil perkebunan segala macam itu berkembang di sana. Cara perekonomian baik, 8,6, 2012 10,1, mungkin dari pertumbuhan dari ekonomi di Indonesia dia melebihi ya kalau dari daerah ini sendiri. Jadi kita lihat instrumen-instrumen ini yang kita melihat banyak sekali Balikpapan bisa menjadi satu destinasi baru gitu loh, tapi mempunyai konsep. Makanya Agung Podomoro datang membawa satu konsep hunian yang terpadu yang di pinggir pantai gitu loh. Di sana juga ada commercial area dan juga ada trade mall-nya dan ada hotelnya. Nah, hunian yang nanti ditambah di langsung view-nya mungkin berbagai, ada view city view yang begitu indah juga, ada sea view, ya kan? Karena betul-betul di garis pantai. Selain dia melihat laut, juga kita mengembangkan satu area green. Dan hunian yang di sana memang kita namakan karena di Kalimantan terkenal Pulau Borneo ya. Ya memang kita namakan Borneo Bay. Jadi view-nya itu jadi everyday holiday. Itulah pemirsa komitmen dari Agung Podomoro Land yang selalu ingin memberikan yang terbaik untuk kebutuhan papan masyarakat Indonesia. Saya yakin pemirsa di rumah juga penasaran ingin melihat hunian terbaru persembahan dari Agung Podomoro Land yang berada di Balikpapan. Langsung saja kita lihat bersama-sama. Pengalaman liburan tak terlupakan bisa Anda dapatkan di hunian terbaru milik Agung Podomoro Land yang berada di Balikpapan, Kalimantan Timur, Borneo Bay Residences. Di sini, pemandangan Selat Makassar nan eksotis berpadu harmonis dengan area hijau yang luas untuk menciptakan suasana nyaman bak di tempat peristirahatan. Lahan reklamasi seluas lebih kurang 5 hektar di kawasan The Plaza Balikpapan menjadi tempat berdirinya hunian yang terintegrasi dengan hotel, area komersial, dan taman nan indah ini. Berbagai fasilitas istimewa untuk mendukung kenyamanan tinggal pun disediakan di hunian yang berada di atas pusat perbelanjaan ini. Di antaranya, rooftop lounge, sunset bar, jogging dan skating park, sunken plaza, serta swimming pool dengan konsep edge glass. Selain itu, fasilitas dengan teknologi pintar untuk mendukung kemudahan tinggal pun diterapkan di sini. Setiap unitnya akan memiliki smoke detector, gas detector, broken glass detector, CCTV, saklar pemantau tanpa kabel, saklar pengatur otomatis, serta fasilitas pengatur suhu ruangan. Dan semua fasilitas ini dipersembahkan bagi penghuni yang ingin merasakan kenikmatan hidup di tengah kota Balikpapan. Jadi, temukan kenyamanan hidup bak seorang traveler di Borneo Bay Residences, where green and blue in harmony. Itu dia pemirsa, Borneo Bay Residences ya Pak ya? Iya, betul sekali. Yang berada di Balikpapan, Kalimantan Timur. Iya. Nah, jadi sebenarnya kalau kita memiliki hunian seperti di Borneo tadi itu, di tepi pantai, di tepi laut, tentunya dapat memberikan banyak sekali keuntungan ya Pak ya? Jadi keuntungan dari segi nilai keuntungan value gitu loh ya, gain-nya gitu. Dari nilai properti juga kenaikannya lebih dari 20% dalam setahun. Oh. Kemudian juga, kalau kita lihat dari non-material gitu loh, jadi tinggal di apa Borneo Bay Residence ini, kita bisa lihat view yang begitu menarik di sea view maupun di city view yang indah gitu, itu setiap hari. Dan kita tinggal turun ke daerah komersial sambil duduk-duduk untuk melihat pantai. Dan di dalam situ ada green area yang mungkin untuk bermain gitu loh. Anak-anak berkumpul, keluarga, itu satu-satu momen yang tidak bisa dilupakan gitu loh. Kemudian juga kalau kita ngelihat letaknya sendiri gitu loh. Mungkin di sini adalah di jantung kota Balikpapan. Hunian ini bisa juga untuk disewakan atau menjadi satu tempat tinggal yang nyaman gitu, praktis. Nilai investasinya juga akan terus berkembang dan terus bertambah gitu loh. Kadang-kadang nilai investasi secara yield, secara profit gitu loh, memang itu sangat menarik. Betul. Tapi saya bilang di luar itu yang non-material yang jauh lebih menjadi mengedukasi gitu loh. Karena dia juga akan merasa bangga punya satu hunian
yang terkompleks, di yang terintegrasi, super blok yang pertama yang terintegrasi di jantung kota pula. Betul, ya, jantung kota, pinggir laut. Itu luar biasa sekali ya Pak ya. Betul Sarah. Kalau everyday is holiday seperti itu, tentunya kita juga bisa meningkatkan energi positif. Betul, ya Pak ya, setiap hari loh, nggak cuma pas liburan aja ya Pak ya. Betul sekali. Tuh pemirsa, jadi kalau milih hunian tuh harus yang tepat, yang bisa meningkatkan kualitas hidup dan juga meningkatkan investasi Anda. Pak Indra, terima kasih atas obrolannya sama-sama pada malam hari Sarah. Ini. Saya yakin pasti obrolan kita sangat bermanfaat buat pemirsa di rumah ya. Namun pemirsa, sebelum berakhir saya juga mau memberikan pertanyaan untuk kuis Twitter pada malam hari ini. Apa nama spot diving yang berada di Kabupaten Berau, Kalimantan Timur? Nah pemirsa, traveling bisa membantu kita untuk menemukan arti hidup sesungguhnya. So, enjoy yourself, enjoy your trip, and enjoy your life seperti kata Nila Tansil. Then, make it an unforgettable journey. Selamat malam. Strawberry leaves shining in the summer sun.